Tayyib, ini sering saya ditanyain oleh uh, jamaah, ya, Ustadz bagaimana kalau istri bekerja, istri bekerja, ya. apakah wajib bagi suami untuk menafkahi sang istri, apakah wajib bagi sang suami untuk menafkahi sang istri, sementara sang istri sudah bekerja, ataukah dia menafkahi dirinya sendiri? Di sini para ulama memberi tafsir perincian. Kalau seandainya sang istri ya, sebelum menikah dia sudah persyaratkan bahwasanya saya mau bekerja dan suaminya mengizinkan tatkala akad nikah maka tetap wajib bagi sang suami menafkahi istrinya. Misalnya waktu nikah dia mengatakan saya suamiku saya punya salon. Saya punya usaha salon dan saya buka dari jam 8 sampai jam 3 sore, ya. Kamu boleh nggak saya kerja di salon? Boleh. Kalau diizinkan, kemudian ternyata istrinya terus bekerja setelah menikah, tetap suaminya wajib menafkahi apa? Istrinya. Karena sang suami sudah menjatuhkan haknya dari awal. Di antara hak suami, istri harus di rumah, tidak keluar. Tapi, kalau menikah, sang suami menjatuhkan haknya, ngalah, istrinya boleh keluar rumah dari jam 8 sampai jam 3 untuk bekerja, maka tetap sang suami wajib menafkahi sang istri. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, kalau ternyata syarat untuk bekerja tersebut tidak disebutkan oleh sang wanita tatkala akad nikah. Tetapi ide dia bekerja muncul belakangan. Setelah menikah, kemudian istrinya melihat suaminya ya ngos-ngosan kalau bekerja, <laughs> duitnya enggak ada. <laughs> Mau beli ini, beli anu enggak bisa, utang enggak lunas-lunas. Dan akhirnya sang istri kasihan. Dan ini banyak terjadi. Di Jakarta banyak terjadi, ya. Kasihan lihat suaminya, kebutuhan hidup yang apa? Sangat sangat tinggi. Di Jogja murah sekali. Jogja murah ya. Luar biasa murahnya. Kemarin <laughs> kita makan satu keluarga makan berapa orang? Lagi? 20 orang kali. Makan nasi goreng, nasi goreng tambah lagi mie go, mie tambah lagi es jeruk, es teh campur semua cuma 350 ribu. <laughs> Kalau di Jakarta mungkin 2 juta lebih kali. <laughs> marah, masya Allah di Jogja murah ya, murah meriah. <laughs> Jadi apa namanya kalau ternyata sang istri melihat kondisi suaminya tidak mampu dan dia ingin inisiatif untuk bekerja, maka dia minta izin kepada suaminya. Ya. Nah saat itu suaminya mengizinkan ya. Kalau seandainya mengatakan wah istriku saya tidak mengizinkan kamu kecuali dikasih syarat, kecuali nanti hasil gajinya bagi dua. <laughs> Ini kata para orang boleh, boleh. Kenapa karena di antara hak suami istri harus di rumah terus nggak boleh keluar itu hak apa suami ya. ya tapi ya seharusnya suami istri tidak perlu hitung hitungan seperti perdagangan tidak tapi saling pengertian lah ya jadi itu tetap gaji tetap milik istri tapi istri membantu kehidupan rumah rumah tangga dan ini luar biasa dan ada wanita wanita hebat seperti itu ya dia bekerja demi untuk apa suaminya sudah berusaha bukan malas malasan suami sudah berusaha namun tidak tidak mampu ya jadi uh, karena ada yang mengatakan kalau istri sudah bekerja tidak boleh nafkahi, itu tidak benar secara mutlak. Ya, tidak benar secara secara mutlak. Apalagi kalau suaminya mengizinkan kamu kerja, hasilmu buat kamu sendiri, ya lebih lebih wajib lagi bagi suami untuk menafkahi istri. Meskipun istri kerja, gajinya tidak boleh diambil sama sama sekali. Tapi kalau seandainya suami tidak mau dan mempersyaratkan kamu boleh kerja, tapi gaji kita bagi dua, maka ini boleh-boleh saja kalau sang istri apa sepakat. Yang penting ada kesepakatan diantara. Di antara mereka.